Baik, bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da Ma Bapak dan Ibu Hadirin wal hadirat rahimakumullah Puji syukur Alhamdulillah Di pagi hari ini Kita masih diberi rezeki untuk melaksanakan rutinitas kita dalam sepekan ada empat kegiatan, empat kali haji bareng subuh di lingkungan para hakim yang mulia. Walaupun sampai saat ini baru beberapa orang yang hadir, tapi biasanya pada menyusul. Mohon izin dan mohon maaf Pak Prof. kajian tema hari ini adalah tahrij hadis dari manual ke digital yang akan disampaikan oleh bapak profesor Anton Atoilah eh, materi tahrij hadis ini tidak tidak terlepas dari sesuatu yang eh, tidak terlepas dari kebutuhan dan kepentingan kita sebagai hakim sebab terkadang eh, kita Ketika menemukan kekosongan hukum dalam undang-undang, lari ke Quran atau hadis, dan hadis merupakan sumber hukum yang kedua menurut para ulama. Kemudian, ketika kita me apa, menganalisa atau memaknai dari definisi hadis itu sendiri hadis itu ma udipa nabi sallallahu alaihi wasallam kaulan au fi'lan au hamian di hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi baik ucapan perbuatan perkataan maupun ketetapan rasulullah nah tentu kualitas hadis itulah yang harus dikedepankan melalui jarah wa ta'dil atau tahrijul hadis. Nah, materi inilah yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor, eh, karena beliau memang Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia. Kemudian, beliau pun sebagai guru besar di Universitas Islam Negeri, eh, beliau profesornya sudah sejak 2015, kalau tidak salah. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu dan sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung eh, karena Pak Profesor waktunya katanya lebih dipersingkat saat, eh, 30 menit karena ada kegiatan lain tidak terlalu banyak yang akan saya sampaikan kurikulum PT nanti saya share tapi secara singkat beliau adalah Guru Besar eh, Uin Sunan Gunung Jati Bandung kemudian Ketua Umum Asosiasi e, Ilmu Hadis Indonesia. Oleh karena itu kepada Pak Prof kami persilahkan untuk menyampaikan e, tahrijul hadis dari dari manual e, ke, ke digital. Tentu kita awali kegiatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Benar. itu kami persilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi tayyibina tahirina wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Yang mulia para hakim eh, uh, yang saya cintai dan saya banggakan para mahasiswa yang saya hormati eh, uh, teman sejawat dosen hadirin yang berbahagia dari uh, Sabang sampai Merauke. Eh, uh, Ya mudah-mudahan dari Sabang sampai Merauke sudah hadir paling tidak perwakilannya Ustadz Hamzah ya uh, karena link semalam saya mohon izin untuk juga saya bagikan di WA-WA grup saya, di <tuh>. WA-WA grup uh, termasuk WA grup kelas menulis ya jadi ada beberapa WA grup kelas menulis yang uh, anggotanya juga dari uh, Aceh sampai Papua, dari Provinsi Aceh sampai Papua itu dan beberapa sudah menyatakan kesediaannya untuk hadir. Terima kasih juga kepada I.O. ya, kepada event organizer ini, yang tidak lain adalah para mahasiswa program studi S3 Hukum Islam, Pasar Sarjana, UIN, sudah Jati Bandung, tetap semangat, ibu bapak, para mahasiswa ya. Karena sekolah yang baik itu yang selesai, mohon diingat itu ya artikel jurnal yang baik itu yang terbit dan semuanya itu melewati proses yang seperti biasa ya yang sudah biasa kita ketahui bersama dan kajian ini itu diantara satu poin yang bisa menjadi booster terselesaikannya tugas-tugas kita dalam jangka sangat pendek dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, dan dalam jangka uh, ya dalam jangka yang uh, tak terbatas uh, Ilayomil akhir itu ya ilayomil akhir, oh, uh, puncak kesuksesan kita kan nanti ya itu semua yang ada di hadapan kita hari ini adalah uh, proses uh, tema yang dimintakan kepada saya uh, sebetulnya bukan dimintakan ya tema yang kita sepakati karena kan eh, sebelumnya juga blank ya blank itu tidak diisi tema itu titik dua masih kosong itu dan kemudian terjadilah eh, diskusi antara eh, kalau tidak salah yang mulia Pak Elvin ya eh, yang menghubungi saya eh, kemudian juga Pak Hamzah sendiri eh, dari chat kita sepakati bahwa tema yang kemudian uh, saya akan sampaikan uh, tidak juga dalam uh, apa posisi uh, apa tidak juga dalam posisi uh, top lawan lah ya ini jadi lebih ke kolektif kolegial aja <tum> temanya lebih ke kolektif kolegial uh, tafsir hadis dari uh, manual ke digital ya asalnya tahrij hadis saja tapi kalau kita berbicara tahrij hadis kan sekarang ini uh, era disruption segala sesuatu serba digital ojek aja sudah digital ya masa nahri tidak akan gitu <laughs> ya. ojek ya digital masa kuliah tidak akan, itu seperti itu maka ya kita sepakati kemudian frasa temanya ditambah menjadi dari manual ke digital. Okay. Uh. Okay. <tuh> Jadi pertanyaan yang sering muncul atau kita awali dengan satu pertanyaan lah ya itu apa itu takhrijir? itu. Jadi karena mungkin uh, sebagian besar uh, alumni PTKI ya, perguruan tinggi keagamaan Islam itu sudah sudah apa sudah familiar dengan istilah takrir ya Ditakrib itu kan secara eh, apa? Secara teoritik adalah eh, adilalah ad ala model hadis fi masa asli ya. Alati akhirnya tuh bisa nadihi semua bayar umar tabatihi indal hajjah. Jadi eh, adilalah ad dan albayan itu. Apa yang didilalahkan? Yang didilalahkan adalah eh, hadis atau teks matan hadis. Itu yang didilalahkan itu kemudian setelah didilalahkan muncullah albayan untuk apa? Untuk martabat. Jadi kualitas hadis ini sering kita mendengar sahih, hasan, baik. Nah, itu itu proses kedua setelah proses dilalah selesai. Setelah proses dilalah selesai. Nah, sebelum saya melanjutkan slide ini, saya ingin berpindah slide dulu ke slide yang lain sebetulnya yang uh, di uh, tempat lain ini mohon maaf sudah saya share terlebih dahulu acaranya sudah uh, berlangsung ini ada beberapa uh, ada beberapa slide ya ada beberapa slide yang uh, saya ingin jadikan ini sebagai sebagai apa sebagai pelengkap atau sebagai penjelas dari apa yang sudah uh, saya kirim ke beberapa WA group untuk acara pagi ini ya. Jadi eh, kenapa kita harus mentahrij hadis? Karena tadi eh, yang mulia Ustaz Hamzah sudah menyampaikan bahwa hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Nah, tidak sebatas itu dalam konteks eh, apa? Dalam konteks. Jadi tergantung sudut pandang. Jadi sudut pandang eh, struktural, eh, hierarkial, hadis itu sumber eh, hukum kedua setelah Al-Qur'an. Tetapi, kalau dari fungsional itu, kita bisa membuat narasi yang uh, lebih dari itu dan tergantung kebutuhan kita. Sebetulnya, jadi, kalau kita bisa melihat uh, apa atau kita bisa melacak karya-karya uh, para ulama, baik klasik ataupun kontemporer, terkait dengan uh, kedudukan dan fungsi. Ya, jadi, kalau kedudukan boleh jadi kita sepakat, hadis itu sebagai uh, atau menempati pada uh, posisi kedua. Tetapi, kalau fungsi... Uh, maka gambarannya adalah uh, hadis bersama ah, sama Quran. Karena kan tidak mungkin hadis itu uh, tidak mungkin hadis itu uh, apa? Uh, tidak mungkin Al-Qur'an itu dijelaskan tanpa hadis. Itu. Karena tidak mungkin Al-Qur'an dijelaskan tanpa hadis, maka kemudian menjadi eh, uh, apa? menjadi apa istilahnya menjadi berada dalam satu ruang, ya berada dalam satu ruang sama-sama uh, sebagai sumber hukum. Kira-kira uh, begitulah itu apa uh, penjelasan uh, singkatnya, penjelasan sederhananya. Nah uh, terkait tadi apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Ustadz Hamzah uh, hadis dalam konteks uh, apa dalam konteks uh, apa, uh, pembinaan hukum nasional Indonesia itu berada di sini jadi sebetulnya hadis itu sebagai pengumpan atau sebagai bahan baku, ya. Jadi untuk apa? Untuk diistinbat. Diistinbatnya pakai apa? Pakai usul fikih. Jadi eh, kalau kita hanya men, memut, apa, me, apa, mencukupkan hadis dan ulumul hadis itu eh, masih banyak masalah itu, ya. Itu masih banyak masalah. Sehingga eh, hari ini kita sering mendengar eh, multidisiplin atau interdisiplin, eh, ya. Dengan segala macam perdebatan istilah apa, penjelasan istilahnya ya biasalah ya akademisi kan uh, apa berada dalam berada dalam koridor itu ya berada dalam koridor itu apakah ya, interdisiplin ataupun uh, multidisiplin maka uh, kita tetap memerlukan ilmu-ilmu lain yang boleh jadi sifatnya uh, turos usul fikih ya fikih usul fikih itu kan sifatnya turos sifatnya turosi ya. Eh, apa sudah sejak ada eh, sudah ada sejak eh, zaman nabi eh, meskipun belum tersistematisir <laughs> itu ya meskipun belum tersistematisir kapan disistematikannya itu pada saat eh, ilmu itu tumbuh dan berkembang eh, pada masa sahabat pada masa tabiin tabi tabiin sampai masuk abad pertengahan sampai masuk abad kontemporer hari ini eh, di mana kita hidup di mana kita mempelajari ilmu-ilmu eh, tersebut dan kemudian diproyeksikan sebagai eh, apa instrumen penyelesaian masalah yang dihadapi oleh kita selaku umat manusia itu seperti itu jadi kalau kita lihat di sini ini ada istimad hakam kemudian di sini ada tatbik, ada taknin ya nah ini ya jadi taknin ini seperti ini ya e, apa posisinya di sini itu jadi kalau kita kita ambil misalkan hadisnya al muslimu mansalim al muslimu ambil di sana huyadih itu maka eh, Ya kita bisa anggap saja misalkan eh, setelah proses taknin eh, terlahirlah undang-undang keamanan misalkan dan dari taknin lemah, terlahir eh, tanzim ya dan itu kemudian menjadi konsensus kebangsaan ketika sudah menjadi konsensus kebangsaan maka kemudian eh, konsensus itu milik bangsa ya milik bangsa dan eh, ya tergantung juga bangsanya seperti apa kan itu ya ketika bangsanya plural dan majemuk sebagaimana di negara kita, maka sudah aspek sara ya aspek sara unsur sara itu sudah tidak menjadi persoalan itu karena itu sudah menjadi milik bangsa. Jadi ini sekedar pengantar pengantar yang mestinya ini dimunculkan di akhir sebagai jawaban kenapa kita melakukan tahrij secara khusus ya atau kenapa kita mempelajari hadis secara umum itu ya kenapa kita mempelajari hadis secara umum. Oke, Uh, baik, kita uh, coba share, kembali ke sini. Nah jadi uh, tahrij itu ada dua, Adilalah dan uh, al bayan Adilalah itu uh, menunjukkan hadis di uh, Al-Masjidur asliyahnya di kitab induknya. Jadi ini ada beberapa sebetulnya tidak beberapa ya sebetulnya kalau kita ingin mempelajari tahrir secara lebih mendalam ada beberapa term teknis yang cukup difahami sebagai term teknis tidak kemudian diterjemahkan secara harfiah jadi adilalah ala masadil atau fi masadil asliyah jadi dilalah fi masadil asliyah menunjukkan ya tempatnya dalam al masadil asliyah Ya, Fazlur Rahman menerjemahkannya dengan di original sources ya, gitu. Beberapa para beberapa penerjemah Indonesia menerjemahkan kitab-kitab induk. Ya. Jadi kalau kitab-kitab induk kan kitab kan kutub ya terjemah bahasa Arabnya itu kutub uh, uh, induk itu uh, um ya induk itu um itu ummi kan itu seperti itu. Jadi tapi uh, term teksinya, al Almasudilul asli Kemudian alatnya akhlujatubisa nadhihi yang nah itu. Jadi kriteria masuk aslih asliah itu adalah mencantumkan hadis lengkap sanad dan matanya. Untuk apa? Semua bayan umar Kemudian martabatnya dijelaskan ketika diperlukan atau ande diperlukan atau jika diperlukan atau jika masih diperlukan nah itu ya. Jadi eh, ya itulah itulah keter, eh, apa keterbatasan terjemah ya keterbatasan terjemah. Uh, uh, apa ya dalam serba keterbatasan terjemahan itu mari kita uh, coba memahami substansinya. Nah, kenapa ada kenapa ada uh, adillah atau fi pasadul asliyah? Karena yang kita baca itu biasanya itu bukan masadul asliyah. Jadi ibu bapak saudara ketika kita mempelajari hadis misalkan atau kita mendengar para uh, apa? para narasumber, para penceramah para pembentang makalah ya presenter ya para presenter makalah menyampaikan hadis itu seringkali ditemukan atau ya, ini mohon maaf ya atau para mahasiswa ya para mahasiswa calon mahasiswa lah ya gitu calon mahasiswa ke PTKI ya, bikin proposal dulu kan bikin proposal sebagai persyaratan gitu dari beberapa pengalaman mengapa menilai ya memeriksa proposal itu saya pernah menemukan begini ini mumpung masih ingat ya tarok tufikum amroin itu dan seterusnya ya tiba-tiba akhirnya rawahul bukhari wa muslim aduh ah itu ya itu hadis itu nggak ada di bukhari muslim itu ya adanya di muato malik ya dan di muato malik sanadnya balagot ya. balagot itu tanpa sanad ya di muato malik kemudian adanya yang ada sanad itu di al hakim dan, dan al bayhaki itu ya itu nah, itu seperti itu nah itu kita biasa ya kita biasa eh, melakukan itu lupa ini eh, apa eh, sumbernya di mana maka kemudian di guess aja ya di -guess, wah ini karena cukup populer jangan-jangan ini ada Bukhari dan muslim nah karena itu <tuh> kerap kali terjadi dan berulang maka kemudian eh, akademisi hadis para ulama hadis memberikan guide Ya kan tugas ulama ya seperti itu kan tugas ulama itu memberikan gait, menyelesaikan masalah, kan gitu ya, menyelesaikan masalah demikian juga akademisi. Ya ulama dan akademisi untuk eh, Islamic studies itu kan interchangeable aja ya itu karena kan eh, apa beda ulama dengan ilmuwan gitu kan? Ya hanya beda kosakata sebetulnya gitu, tergantung kita juga menerjemahkannya. Gitu. Jadi eh, di PTKI itu eh, seringkali interchangeable di, di, apa digunakannya. Oke, jadi tugas para ulama itu adalah seperti itu. Jadi menyelesaikan, memberikan panduan, menyelesaikan masalah sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu selesai, ya itu bukan menjadi sumber masalah. Oke, nah eh setelah kita temukan misalkan, jadi dilalahnya selesai ya, dilalah selesai bahwa oh, hadis ini menurut metode tahrik ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim dan seterusnya summa bayanu martabatihi indal hajah. Kalau Bukhari dan Muslim uh, ini min babi taglib ya. Uh, indal jumhur min babi taglib dan seterusnya dan seterusnya itu uh, selesai ya. Itu selesai. Di luar uh, sahih Bukhari dan Muslim barulah kemudian tahrij ini menjadi lebih uh, fungsional. Tahrij ini menjadi uh, lebih fungsional. Kenapa? Karena uh, di luar Bukhari dan Muslim uh, ada peluang hadis itu menjadi tidak sahih, ya, ada peluang menjadi tidak sahih. Oke, nah, oleh karena itu ibu bapak, eh, mari kita lihat terlebih dahulu ini ilustrasi aja ya, ini ilustrasi. Ini saya coba eh, crop ya, saya coba crop, saya coba copy paste apa yang terdapat dalam hadis eh, Arba'in Nawawi itu. Yang eh, mohon maaf dalam pengalaman saya, saya sanawiyah kelas 1, ya. Ini kita dapat materi ini siapa yang misalnya Sanawiyah boleh ngacung lah ya <laughs> itu uh, kita dapat hadis ini di sini di Arba'in Nawawi ya dan kemudian kita bisa lihat ini ya apa eh, teksnya itu kan seperti ini ah ya jadi ada in nama ada a amal a amalnya jama niatnya juga jama in namanya diulang ya di manawa terus permankanat hijratuhu ilallahi warosuli kahijratuhu wa warosuli Pemangkana tijaratuhu li dunya, bukan ilah dunia ya, tapi ini li dunya, isi buha, awim yan nah, di sini yan kihuhha, bukan yata zawa juha, tijaratuhu ilah, ilah ma ilah. Nah, ini ilustrasinya seperti ini, kita temukan dalam Arba'in Nawawi. Ya. Di sini dikatakan, ruahu imam al-muhadbisid. Ya. ya. hadis ini didewatkan oleh dua orang imam hadis. Imam hadis ya. Siapa? Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail, bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al Bukhari. Nah ini dilihatkan oleh pertama oleh Imam Bukhari wa Abu Hussein Muslim dan Muslim. Ini dalam Arba'in Nawawi ini seperti ini teksnya ya seperti itu. Sekarang kita lihat ini ini ilustrasi tahrir itu seperti ini ya. Oke Bukhari Muslim. Sekarang kita lihat dalam Sahih Bukhari. Jadi eh, oke okay. ini dalam Sahih Bukhari ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh eh, riwayat, ada tujuh jalur. Yang kemudian menjadi tujuh versi, <tuh> itu ya. Yang kemudian menjadi tujuh versi itu. Yang kemudian menjadi tujuh versi. Versi pertama seperti ini. Jadi bu bapak saudara yang sekarang eh, di rumah masing-masing ada saya eh, Sahih Bohari, tolong dilihat deh ya hadis nomor satu itu seperti ini Hai nah. Gitu. Jadi kalau kita kalau kita bandingkan dengan yang ada di Arba'in Nawawi, kan ada beda. Jadi frasanya kurang. Hadis di Bukhari itu frasanya kurang. Kalau gitu pertanyaannya ini Imam Nawawi dari mana ngambilnya? Kayak <laughs> itu ya. Itu kan pertanyaannya seperti itu ya dan ini 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 biasa terjadi ini biasa terjadi jawabannya bisa macam-macam lah ya dan jawabannya mungkin tidak bisa kita bisa ungkap semuanya pada kesempatan ini jawabannya bisa macam-macam tetapi inilah fakta inilah fakta kalau kita cek satu per satu jadi kenapa ada tahrij itu kalau kita cek satu per satu maka yang terjadi adalah seperti ini ya oke mana yang hilang mari kita lihat ini namanya ada ya amalnya ada ini niat ada dan amalnya jama, niatnya jamaah ya. Nah, saya langsung lecat ke sini deh. Pemangkahan ati jiratuhu ila dunya isi buha. Au ilam ratin yang kiuhuha. Haha <gaggering> gitu ya. Nah. Di sini, di atas. papan ati jiratuhu ila Allahi wa rasulihi. Nah, pertanyaannya. Ini di bukhari seperti ini. bukhari nomor satu ya. Di Nawawi seperti ini. Nah, itu. Jadi ini salah satu jawaban kenapa ada kajian tahrij. Ya, ini salah satu jawaban. Salah satu ya. Jadi mohon eh, mohon juga eh, tidak mematok oh, hanya itu jawabannya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang riwayat yang kedua. Ini masih di Bukhari. Oke. Al-amal bin niat. Ah. Sekarang antar Bukhari-nya sendiri sudah beda tuh. Ya. Ini nama amal bin niat, in nama amal jama niatnya jama. Di sini tanpa in nama amalnya jama niatnya mufrad. Ah gitu ya, ah gitu. Wah terus, nah di sini baru muncul papan karena hijratuhu wa rasuli. Nah, ini baru muncul, gitu ya. Jadi eh, kalau gitu eh, Imam Nawawi ngambil yang kedua, iya untuk pemakanan tiga itu lalu iya tapi ama biniat ini niatnya kan di sini jama nih. Di riwayat yang kedua niatnya mufrod. Jadi kalau mau niatnya jama pakai yang pertama. Jadi kalau begitu teks bin niat ini seolah-olah ya ngambil dari riwayat yang pertama ya eh, kemudian pemakanan hijrah tuh ilallah dari eh, teks yang kedua itu seperti itu ya. Ini baru dua riwayat uh, sudah terlihat. Tuh. Ini riwayat yang ketiga. Ma bin ya sama tidak pakai nama ya. Uh, Pak Dodi, mohon hati-hati layarnya Pak. <tuh> Atau siapa ini barusan muncul ya. Oke, okay. yang keempat. Uh, Oke, mari kita lihat sekarang yang keempat. Ini di saya ya, faktanya seperti ini. Itu. Ibu Bapak, kalau kita lihat riwayat keempat, nomor 2344, itu tanpa nama, amalnya zaman, niatnya mukrod, lanjutannya, pemangkanat hijratuhu ila dunia Ibu Bapak yang begini, dalam mustalah disebut hadis maklum. Hadis makhluk, kategorinya doa. Eh, Lo kalau gitu Pak Anton di Buhari ada yang doit dong nanti dulu, gitu ya nanti dulu. Ada penjelasan berikutnya kalau kita mau mau apa mau munculkan mau cari narasinya ada penjelasan berikutnya eh, terkait dengan eh, hadis makhluk. gitu atau mobil khusus hadis makhluk tentang inam al niat ini ya tentang inam al malubiniat ini. Oke berikutnya. Eh di sini amalu bin meya amalnya mau prod diatnya mau ah <tuh> itu ya amalnya mau prod diatnya mau jadi satu dua tiga empat lima udah lima udah ada lima variasi udah yang keenam kembali ke atas Innamal nama amalu bin meya terus silallahu wa rasuli itu nah awi awi meratin ini awi meratin ya tazawajuhah Pantun kan gak ada bedanya ya tazawajuh dan jangkihu iya Pertanyaannya hadis ini berapa kali disabdakan Nabi? Kalau cuma satu kali jawabannya berarti ada satu kosa kata yang Nabi gunakan, kan gitu kan? Gitu. Kecuali kalau awi meratin, ya tasawwujh, Kecuali kalau ada kalau ada penjelasan gitu ya, itu beda lagi tuh. Gitu. Tapi kalau misalkan jawabannya Nabi sabdakan satu kali, tetapi kemudian di maksudnya asli tadi ya di, di original sources tadi uh, warna-warni itu beragam berarti kan terjadi perubahan ya oke okay. nah yang berikutnya jadilah seperti ini di sini bahkan ada tambahan uh, apa ada tambahan sami itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang yang di atasnya ini enggak uh, Nah, ini ya, nggak ada tambahan Yakub ada alal -al mimbar aja. Jadi di sini alal mimbar, di sini yaktub, gitu ya, <gitu>, gitu. Jadi saling, ya bisa jadi saling melengkapi. Kalau narasi kemudian kita buat menjadi saling melengkapi. Oke, ini di Bukhari, ini di Muslim, nah, di Muslim seperti ini. Nah, kalau gitu di Muslim cuma satu, nggak juga. Mari kita lihat mana teksnya ini. Ah sampai sini teksnya. Nah, kemudian di sini ada setelah titik ini, kayyiratuhu ila ilai, muncul sana muncul kembali sanad ya. Muncul kembali sanad, kemudian di sini ada ha, ha itu ha dalam sanad ya. Nanti ha yang lain beda lagi. Itu tahwin sanad, sanad kembali eh ber apa? Sanad kembali ke guru mudawin ya sandar kembali ke guru mudawin itu gini jadi eh, anggap saja saya posisinya sebagai muslim seperti itu saya punya guru a b c d nah sanad a ini yang pertama ini ini nah sanad b nya dari sini sanad c nya ini setelah h, h ini sanad d nya dan seterusnya itu itu jadi seperti itu ya itu nah di sini eh, ada sanad sufyan kuluhum an yahya bin sa'id di Malik wa mana hadis sih jadi Pak Muslim memilih uh, sanad Malik ya memilih sanad Malik Malik bin Anas itu ya itu seperti itu oke okay. uh, jadi tidak muncul kesan tidak muncul kesan uh, beragamnya teks ya nah pertanyaannya kenapa di Bukhari semuanya dimunculkan ya boleh jadi Bukhari menggunakan kaidah kaballahu kama samiahu. Ya. ya. seperti inilah yang aku terima dari guru-guruku dan seperti inilah yang aku tuliskan dalam kitabku. sementara Ibrahim Muslim tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh gurunya. Siapa gurunya? Bukhari. Jadi Bukhari itu kan guru, guru Ibrahim Muslim ya. <laughs> itu seperti itu. Ya, kalau begitu saya akan memilih mana yang menurut saya paling sahih ini ini narasi saya ya narasi saya setelah saya kemudian cek satu persatu itu jadi sana uh, ini ada nah, sana Sufyan kuluhum an Yahya Yahya bin Sa'idin bisnya di Malik nah sanad Malik inilah yang kemudian paling sahih yang uh, asanadul As asaf itu itu seperti itu ya sehingga uh, ini di sini kemudian uh, apa terjadi uh, Perbedaan metode apa yang dilakukan oleh bukhari dan apa yang dilakukan oleh muslim. Tentu kalau begitu baik mana? Lagi-lagi tergantung sudut pandang. Ulama Afrika Utara mengatakan muslim itu lebih baik dari sisi dari aspek sistematika, ya terjadi tidak terjadi banyak tidak banyak terjadi pengulangan. Kalau di bukhari terjadi banyak pengulangan. Tapi itu lagi-lagi itu dari satu sudut pandang ya. Kalau dari aspek kelengkapan riwayat tentu saja bukhari menjadi lebih baik jadi urusan klaim itu nyantai aja pak bu ya gitu urusan klaim itu apalagi udah dibawa ke wilayah publik waduh itu ya itu baik oke nah ini saya coba lakukan komparasi ya antara arba'in nawawi dengan eh, Bukhari Muslim lah ya dengan Buhari Muslim ternyata seperti ini ya yang tadi yang beragam itu nama amalu bin niat, inama likul manawa dalam Nawawi. Kan kita lebih dulu baca Arba'in Nawawi ya, daripada baca Bukhari Muslim yang eh, berapa jilid tuh? Empat jilid ya, tergantung penerbit juga ya. Itu. Jadi ini, teks ini dalam Nawawi ada di Bukhari. ah seperti inilah ya. Kurang lebih penjelasannya gitu. Nah, pemangkana sejarah tuhu ilallah wa rasulih, ada di Bukhari tapi nomornya yang 52 tadi. Nah, di Muslimnya ada di di apa 3530 ya, nomor 3530. Dan seterusnya. Sehingga seolah-olah seolah-olah ini yang ada di Nawawi ini ini uh, kutipan dari beberapa frasa teks berapa frasa uh, yang ada di Bukhari dan Muslim dan juga mungkin sumber-sumber lain ya. Karena ini dalam kutubus kita ada dalam kutub musnad ada dalam musnad ahmad juga ada hmm. wal anna malikan lam yukhrijuhu fil muwatta itu perkataan Imam Suyuti ya Imam Malik kan tadi menjadi sanad <laughs> tetapi <laughs> yang jadi soal dalam muwatta-nya tidak ditemukan ya pas dicek ada 10 versi muwatta dan salah satunya baru ditemukan Uh, saya lupa riwayat Allah atau siapa itu ya <gitu> itu seperti itu oke okay. nah uh, oke okay. jadi uh, jadi seperti inilah fakta teks ya fakta teks yang terdapat dalam kitab-kitab uh, hadis itu ya dan karena seperti inilah ya jadi kalau seragam uh, teksnya seragam gak ada masalah ya itu gak ada kajian tinggal pakai aja ya kan ada kajian itu ketika terjadi ragam pendapat Ketika terjadi ragam temuan. Nah, seperti yang, sebagaimana kita akan menulis tesis dan disertasi, kan, gitu ya. Kalau, eh, apa, eh, akademik problem itu ketika ada gap akademik, kan, gitu ya. Kalau nggak ada gap akademik, nggak ya usah diteliti, udah selesai, kan, itu tinggal, tinggal digunakan, kan, gitu. Pada saat terjadi gap, pada saat terjadi kesenjangan, pada saat terjadi varian, perbedaan, dan seterusnya, dan seterusnya, baru kemudian dilakukan eh, kajian. Itu. Oke, okay. uh, oke, okay. kita lanjut dulu. Nah, ini ini adalah jawaban uh, jawaban teoritik lah. Ya. Jadi kenapa dilakukan tariq? Yang pertama hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul. Tadi yang mulia Pak Hamzah sudah menyampaikannya ya, uh, maudifailan Nabi itu. Nah, saya lebih memilih kosakata Rasul. Ya. Saya lebih memilih kosakata Rasul, Rasulullah. Rasul. Kenapa ini yang kemudian saya pilih? Karena terkait dengan risalah. Nah, itu. Jadi Rasul, Rasul itu pembawa risalah. Kalau Nabi itu pembawa berita. Ya, Nabi itu yang berita. Orang yang membawa beritanya disebut dengan Nabi. Nah, itu seperti itu. Sehingga segala sesuatu itu sangat berulang dianggap risalah. Nah, gitu ya itu ini mohon maaf nih saya 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 singgung beberapa apa ya beberapa contoh yang hari ini kan viral di perdebatan di ruang publik ya itu misalkan riwayat tentang eh, apa tentang eh, isbah ini kan lagi lama ini sekarang nih ya dan itu menjadi mode of existence isbah cingkrang jenggot gondrong apalagi apalagi yang sekarang rame ya tiba-tiba nah, masuk ke wilayah islamic marketing tuh ilmu saya yang lain kan marketing ya itu itu kan eh segmentasi berbasis agama ya bagi seorang marketer enggak soal itu mau setajam apapun mau setajam apapun eh, apa eh narasi ya dari dari kontestasi nilai-nilai keagamaan itu enggak soal. Ini segmen pasar. Ya. Di, di Islamic marketing kan begitu apa penjelasannya. itu ya. ya jadi berbasis segmentasi berbasis eh, keyakinan. Subsegmen dari eh, demografi ya, subsegmen dari demografi. Oke, jadi ini ya. Segala sesuatu itu sangat berpeluang dianggap salah. Itu Ya di di, di selain saya yang tadi itu ada tuh ada ada yang disalah ada yang nanti salah gitu dan saya pernah diprotes pokoknya Pak Anton semua yang datang dari Nabi itu disalah oke okay. kalau gitu protesnya jangan ke saya deh <laughs> protesnya ke yang sudah menulis buku berjilid-jilid itu ya ribuan halaman itu. Oke, adanya kepastian segala sesuatu itu memang betul berasal dari sang pembawa risalah itulah yang menyebabkan hadis perlu diteliti. Jadi kita bukan mau menolak hadis, kita bukan mau menolak risalah, tapi ini benar nggak nih? Ah gitu ya, ini benar nggak datang dari Nabi? Satu itu. Yang kedua ini benar nggak e, maksudnya itu sebagaimana yang tertulis dalam teks itu saya loncat dulu ini karena di sini uh, ya IO-nya kan kelas uh, Mahkamah Agung ya, kelas uh, S3 Hukum Islam. Uh, para hakim ya, kelas para hakim yang mulia para hakim. Saya kasih contoh begini, ada hadis la yufiha walau amruhum imra'atan. Ya, diterjemahkan secara harfiah tekstual la yufli la yufliha ya, pakai lan itu ya. Tidak akan pernah sukses. Suatu kaum walau amrohum yang menyerahkan urusannya ya yang menyerahkan e, penyelesaian masalahnya imroata kepada perempuan itu teks hadisnya begitu au kama kola rawi wah Pak Anton, kenapa au kama kola rawi ya itu tadi <tawa> ya teks hadis yang mana yang saya baca itu di Bukhari kah di Imam Ahmad kah atau apa jangan-jangan beda-beda itu gitu ya. Jangan-jangan beda-beda. Itu yang saya barusan itu, itu ada dalam Sahih Bukhari. Ibu Bapak, hadis yang barusan itu ternyata setelah kita lihat dalam kitab-kitab klasik, termasuk saya ambil contoh Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al Asqalani, itu ternyata ada dalam Kitabul Qodo. Ya, kita peradilan tuh, ya. Teks hadisnya lainnya qaumun walau Pas kita buka kita ambil contoh ya mungkin di kitab-kitab fikih yang lain itu eh, eh, apa berada di, berada dalam berada juga dalam eh, <coughs> bab lain ya bisa jadi begitu tapi kalau kita lihat eh, bulu itu kita bulu jadi apa urusannya walau amrohum walau amrahim itu eh, itu dengan kita bulu Oh ternyata penjelasannya, penjelasan yang muncul itu terkait dengan eh, hak perempuan menjadi hakim. Kenapa? Karena paling tidak ada tiga versi. Ini mohon maaf ya, paling tidak ada tiga versi. Saya perlu sampaikan permohonan maaf, jangan-jangan bacaan saya yang kurang kan gitu. Yang pertama jumhur mutlak melarang perempuan menjadi hakim. Jumhur tuh. Yang kedua hanafiyah, hanafiyah boleh kecuali memutus perkara hudud. Yang ketiga ibnu jarir Tobari. Ibnu atau Tobari mengatakan dan itu dikatakan shaz. Wah, itu ya. Dikatakan shaz itu. bahasa Sundanya apa itu shaz itu? Minculak. Itu apa itu yang mulia Pak Hamzah bahasa Indonesianya itu? Minculak itu. Ya. Beda dengan yang lain lah, kira-kira gitu ya. Berbeda dengan yang lain. Ibnu Jarir mengatakan, oh tidak, bukan imro'ahnya yang menjadi variabel. Tapi tolong lihat teks awalnya. Layuf Lihnya gitu, jadi kalau begitu gimana? Gak ada larangan, wanita jadi hakim. Nah, kan? silahkan selama yang bersangkutan memenuhi persyaratan. Nah, sekarang teks hadisnya seperti tadi. Kemudian penjelasannya ada tiga. Kemudian kita klaim kebenaran di wilayah publik dengan menyalahkan orang. Macam mana pula keberawahan kita? <laughs> gitu ya, macam mana pula ini keberawanan kita ini? Jangan-jangan kita beragama itu hawa nafsu. Jangan-jangan <laughs> keberagamaan kita hawa nafsu. Itu, ya. Udah klaim ini jebret. Belum lagi ah. nah, ini bisa jadi keluar dari dari tahrir, ya. Ini menjadi tahrid applied ya, menjadi tahrid terlambat. Oke, ya, biar nggak kemana mana dulu lah ya, kita lanjutkan dulu. Jadi ini Kenapa tahrij itu karena seperti ini? Yang berikutnya, Hadis tidak sempat dibukukan seperti Al-Qur'an. Saya belum ungkap ya. Saya punya bahan tuh. Apa betul Al-Qur'an otentik? Wah, kalau saya sampaikan di sini, Pak Anton bisa ingkar Al-Qur'an tuh, ya itu sesat lagi. Wah, itu udah repot deh. Makanya, makanya, eh, oke. Saya mungkin di awal saya lupa saya sampaikan. Jadi ibu Bapak sesudah. yang namanya kajian itu, itu tidak harus melahirkan. Eh, apa kesepakatan itu ya ini mungkin saya mohon maaf saya lupa sampaikan di awal kalau ingin berakhir dengan kesepakatan namanya bukan kajian tapi penataran ya, itu ya kalau penataran harus berakhir dengan kesepakatan orang ditatar tuh jebret 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 maka di akhir eh, harus sama tapi yang namanya kajian tiba-tiba lahir kesepakatan agak aneh gitu ya yang terjadi eh, Kajian itu yang terjadi adalah agenda untuk melakukan kajian berikutnya, sehingga terjadi kontinuitas kajian itu seperti itu. Dan itu pekerjaan para ulama. Dan para ulama itu tidak pernah menyelesaikan, yang saya tahu ya, tidak pernah menyelesaikan masalah oleh dirinya sendiri. Selalu menyisakan masalah untuk diselesaikan oleh generasi berikutnya. Ya, temuan saya seperti ini, wilayah-wilayah yang belum diteliti, ini, ini, ini. Temuan saya sendiri belum disepakati sehingga rayuanas shohih eh, ya yahtamilu khata itu kata Imam Abu Hanifah tuh itu pendapat saya benar menurut saya yahtamilu khata kemungkinan juga salah paling tidak menurut siapa menurut orang yang tidak sependapat dengan saya itu itu kan itu itu betapa para ulama yang eh, apa yang kita sering meng, apa, merujuknya itu betapa memiliki sikap ketawaduan luar biasa. Yunus sahih yahtamilu khata dan itu apa dan dan konsekuensi dari pernyataan itu itu bisa bisa kemana mana dalam konteks kajian ya, dalam konteks kajian. Ya, itu seperti itu. Sehingga tidak tidak kemudian udah kalau gitu selesai masalah ini jebret yang enggak ikut uh, keputusan ini uh, itu menjadi tersesat ya enggak begitulah ya. yang namanya kajian. Jadi mari kita lanjutkan kajian sambil sambil ngopi ya. Kira-kira <laughs> gitu ya. Oke. Okay. Kalau Quran itu terjamin otentisitasnya. Ini ya, jadi urusannya otentisitas. Nah, kalau hadis belum tentu otentik. Ya, sehingga misalkan ada hadis apa? Ada ada pernyataan yang kemudian diklaim sebagai hadis, apa? Mal di dunia kah, ke anak kata insya Dan misalkan gitu ya. Setelah dicek enggak ada sanadnya tuh. Jadi ketika enggak ada sanadnya enggak bisa dikategorikan sebagai hadis. Ya, muncullah istilah dari para ulama hadis, para ulama mustalah apa? La aslalah. Nah, kalau la aslalah nggak bisa dikatakan sahih, nggak bisa dikatakan hasan, nggak bisa dikatakan doif, nggak juga bisa dikatakan maudhu. Itulah aslalah adalah term teknis yang dikemukakan oleh para ulama hadis untuk pernyataan yang oleh sebagian orang diklaim sebagai hadis padahal setelah ditahrij itu bukan hadis. Oh. ya jadi kalau gitu, Pak Anton, oh, tadi hadis itu perlu, iya, perlu, tapi maaf itu juga tidak menyelesaikan semua masalah. Contoh, ibu bapak sekarang lagi rame, kan? Mudorubah itu, ya, hadis mudorubah itu. Uh, Oke, okay. mudorubah itu kan menjadi salah satu produk uh, perbankan syariah, ya, keuangan syariah. Ibu bapak, hadis tentang mudorubah itu nggak ada yang sahih, itu ada di bulgul marom tapi nggak ada yang sahih. Ya, tiba-tiba sekarang mudoroba, e, musaroka, dan lain sebagainya. Kalau musaroka, e, eh, itu kan rumah besarnya ya. Yang sahihnya adalah mazaroa. Oke, sekarang kosakata mudoroba, term mudoroba itu sudah masuk ke dalam produk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Apa? Perbankan syariah. Padahal hadisnya enggak ada yang sahih. Tadi kita dengar semua di pembukaan yang mulia Pak Hamzah selaku e, host ya menyampaikan kebutuhan para hakim ketika eh, produk peraturan perundang-undangan yang ada tidak bisa mengkewat atau tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak ya, akan memutuskan, eh, ya kembali mencari kepada sumber-sumbernya. Nah, kalau kita ambil hmm. saja contoh, riwayat tentang mutawarubah itu, itu kan nggak ada, Sahih. Lantas kalau begitu, bagaimana jalan keluarnya? Nah, gunakanlah pendekatan historis, pendekatan sejarah itu pendekatan historis dan metodenya adalah historiografi ya metodenya metode yang biasa digunakan mohon maaf paling tidak yang saya tahu ya itu adalah historiografi jadi tidak lagi ngecek sanat, ini hadis ini diterima dari siapa siapa gurunya terus sampai kenapa nggak begitu cek adakah fakta sejarah yang menyatakan demikian ternyata mudarobah itu sudah ada jauh sebelum Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Jadi sudah ada sekian abad sebelum wahyu turun ke Nabi terakhir. Sudah menjadi tradisi Romawi dan namanya komenda. Itu mudah rubah itu seperti itu. Oh jadi kalau begitu kita bisa munculkan narasi syar'u man Qablana kita bisa munculkan narasi syarul manqoblana untuk menjelaskan masro iatul mudorobah atau masro kirod itu nah, itu jadi lagi-lagi <tuh> multidisiplinkah atau interdisiplin ya tergantung penjelasannya tuh ya jadi pertama otentis kedua valid jadi ketika hadis itu apa kita temukan lengkap sana dan matanya maka validlah Hadis eh, apa hadis itu setelah kita cek sanadnya kemudian mana kalau andlun tamudokti mutasilusana, roer muallal walasyad, maka validlah hadis itu nah, kalau gitu kalau sudah valid bisa digunakan belum tentu juga kapan hadis itu bisa digunakan yaitu tadi ya kalau ulumul hadis sebetulnya selesai di sini ya ulumul hadis itu otentik valid selesai reliabilitasnya setelah otentik valid, reliable. Aspek reliabilitasnya tergantung mazhab juga, tergantung mazhab mana. Jadi semangat arruju ilal Quran wa itu ibu bapak mohon hati-hati ya, hati-hati memunculkan frasa arruju ilal Quran wa sunnah. Mari kita kembali kepada Quran dan sunnah. Selesailah masalah kita. Enggak selesai. Justru di situ pangkal masalah. Ketika frasa kembali kepada Quran dan sunnah tidak dijelaskan itu dari situ pangkal masalah kita ya dan kita boleh jadi akan kembali mengulang sejarah kelam umat Islam semuanya kembali kepada Quran dan Sunnah itu ya kita bisa baca sejarah-sejarah sejarah apa sejarah peradaban Islam itu kita bisa baca itu semuanya mengklaim kembali kepada Quran dan Sunnah sehingga eh, dalam sejarah kita baca eh, perang saudara atas dasar Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman masing-masing. Makanya, Ibu Bapak Saudara, kenapa kita perlu konsensus publik? Karena ada satu kaidah ya, hukumul hakim rafaul khilaf. Agar di wilayah publik kita selesai, tidak bertengkar. Bukan atas nama amar ma'ruf nahi kita kemudian menyerang orang lain. Macam mana pula itu keberagaman kita itu? Gitu ya. Atas nama Amar nahi kan kita menyerang orang lain yang tidak seperdapat dengan kita. Macam mana pula itu? Ya, nanti dulu orang itu punya pendapat, orang punya rujukan, rujukannya siapa, ilmunya bersana atau tidak. Nah, itu kan bisa begitu. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, secara empirik, perlihatan hadis berlangsung dengan mempergunakan dua cara. Ini empirik, ya. Empirik itu artinya kan sudah terjadi, kemudian dianalisis oleh ulama berikutnya yaitu riwayat hadis bil lafzi dan riwayat hadis bil makna. Contohnya yang tadi itu. Kalau bil lafzi semuanya nggak akan terjadi perbedaan kosakata, semuanya seragam yang kihuhak. Semuanya seragam ya wajuha Ya, baik di Bukhari ataupun di Muslim. E, ataupun e, dalam Bukhari yang tujuh versi itu. Enggak ada tujuh versi, semuanya satu versi kalau kita menggunakan kalau periwayatan hadis itu kita pahami secara lafaz. Tapi ternyata karena faktanya seperti itu, maka para ulama menyimpulkan, oh kalau begitu lebih banyak hadis diriwayatkan secara makna. Nah, gitu ya. Itu gitu. Nah, bil dan bil makna itu ini ini penjelasan apa? Penjelasan uh, teoritiknya lah, ya. Jadi uh, sahabat menerima teks dari nabi. Oleh sahabat diingat, dihafal, ditulis bagi yang menulis, dihafal bagi yang e, tidak menulis, disampaikan kepada tabiin. Tabiin menerima teks itu dari sahabat, menerima frasa, menerima kalimat itu dari sahabat sebagaimana sahabat terima dari nabi. Oleh tabiin diingat, dicatat bagi yang mencatat, bagi yang tidak cukup diingat, kemudian sampaikan kepada tabi tabiin. Nabi muridnya sahabat Ya, jadi posisi sahabat kalau dilihat dari Nabi, sahabat adalah murid, Nabi adalah guru. Tabiin adalah murid dari sahabat. Itu. Jadi sahabat adalah guru, tabiin adalah murid. Nabi guru sampaikan kepada sahabat, setelah sampai kepada sahabat, sahabat berubah posisi yang asalnya murid Nabi jadi guru, sampaikan kepada tabiin, terus kepada generasi berikutnya sampai kepada Imam Malik, Wafat 179 dan Masaudilul Asliyahnya adalah Muatoh Malik yang 10 versi itu dan salah satu versi mencantumkan Innamal al malubi niat yang sembilannya tidak mencantumkan itu 10 itu yang saya tahu ya kemungkinan bertambah itu kemungkinan bertambah tergantung nanti kita tunggu para mahasiswa kita yang mengambil kajian filologi baik di Timur Tengah ataupun di Barat ya. Studi hadis itu, studi filologi itu, kita tunggu laporan-laporan penelitiannya, skripsi, tesis, eh, sorry, tesis, disertasi, dan laporan penelitiannya terkait dengan perkembangan naskah-naskah muatoh balik itu. Boleh jadi nanti ada tambahan lagi yang sebelumnya, di muatoh sebelumnya tidak ditemukan, di muatoh berikutnya ditemukan. So. Oke, okay. nah, uh, yang kedua Ahmad bin Hamba. Jadi Muato Malik 179, eh, Ahmad bin Hamba 241, Musnad Ahmad. Berikutnya Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi 255. Berikutnya eh, Al-Bukhari, Sahih Bukhari 256 Hijriah. Berikutnya Imam Muslim 261 Hijriah. Berikutnya eh, Sunan Ibnu Majah 273. Berikutnya eh, Abu Abu Daud 275. Berikutnya Imam At-Tirmizi 279 dan yang terakhir adalah Imam An-Nasa'i 303 Hijriah. Jadi Nabi wafat 11 Hijriah. Para ulama yang paling ulama yang paling dekat dengan Nabi ini berdasarkan masa diri asliyah yang ada hari ini ya. Besok lusa nanti robah lagi masa diri asliyahnya kita tunggu. Imam Malik 179. Yang paling jauh Imam An Nasa'i 303. Ambil saja kita garis tengahnya 250. 250 Jadi hadis itu dua abad mengalir sebagai materi bahan ajar. Kalau kita posisikan sebagai materi bahan ajar, materi kuliah, materi taklim dan seterusnya, itu seperti itu. Nah faktanya ada yang bilas di. Jadi ketika kita dicek di Bohori sama kosa katanya di Muslim sama 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 sama. Oh itu bilafzi. Ketika terjadi oh ternyata ada yang sama ada yang beda ya. Ah, gitu. Itu berarti bil makna. Andai tidak merubah, tidak mendorong pemahaman pembaca menjadi berbeda di antara mereka, maka itu aman atau relatif aman. Ya, yang kehuha dengan di atas aman itu ya. Tapi kalau yang satu ke utara, yang satu ke selatan, eh, di situ masalah mana? Contohnya, Pak Anton itu hadis tentang zakat. Itu, fil mal hak konci wazakah, laisa hak wazakah. Itu mohon maaf, hadis ini sudah saya sampaikan di kelas ya. Jadi, masih selesai yang sempat mendengar ini di kelas. <tuh> mohon bersabar, Pak Anton. Bosan, jangan itu dong. Contohnya, iya, nanti saya cari yang lain. Oke, okay. jadi oh, mal hadis apa? yang pertama itu 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 kesimpulannya kesimpulan fikihnya atau istim, uh, ya istimbat agamnya itu inna filma zakat ada kewajiban lain di luar zakat tapi kalau hadis yang kedua leisa filma lah hakun zakat itu nah, yang lainnya bukan wajib itu boleh jadi tak tahu saja atau tergantung narasinya tergantung narasinya ya seperti itu ya oke Mohon izin Pak Prof, waktu sudah menunjukkan jam setengah tujuh, enam tiga puluh. Oh iya, saya sampai jam berapa? Sampai jam tujuh ya? boleh, tapi ada tanya jawab nanti. Oh iya, siap siap. Ya. Oke, jadi kalau gitu saya ngebut dulu lah ya, saya ngebut. Oke, jadi ini yang keempat, ya nah, yang keempat kelima ini eh, saya lewat aja ya. Tuh, jadi jadi kalau begitu apa sih uh, urgensi tahrik itu ya ini tiga ya atau dua dulu karena reliabilitas ini tergantung tergantung fikih kita ya tergantung fikih masing-masing pengguna hadis yang agak-agak seragam ini otentik dan valid otentisitas dan validitas jadi dua dua konsep ini yang kemudian uh, berada dalam uh, ranah uh, ulumul hadis kalau reliabilitas itu sudah memasuki uh, wilayah kajian lain yang tergantung kita. Kita gunakan multidisiplin atau interdisiplin. Oke, okay. nah sekarang okay, saya ngebut dulu deh. Ini yang sering kali eh, ini pengalaman di kelas aja ya, <laughs> pengalaman di kelas. Mekanisme tahri ini seperti apa sih? Nah, kita pilih di yang dua ya. Ada lima sebetulnya. Sebelum ke digital, enam dengan digital. Jadi digital itu itu metode ke enam. Kalau kita lihat bukunya Mahmud Atpahan itu ya, jadi ini kita ambil ilustrasi dulu. Jadi tahri itu kalau kita gunakan buku yang ada, ya kalau kita gunakan buku yang ada itu ibarat eh, posisi indeks. Tapi kalau indeks di buku yang ada, ya indeks di buku yang ada itu, ya ini bukunya nih, ya ini hanya menunjukkan pada buku itu ya kita ambil contoh nih nih ya ada al 131 kita cek di halaman 131 terus saya udah nah kalau hadis kalau tahrij hadis indeksnya karena tadi ada di Bukhari ada di Muslim jadi kitab indeksnya terpisah dari kitab-kitab induknya kitab indeks terpisah dari kitab induk dan ini pada masa lalu atau pada masa enggak masa lalu juga sih awal abad atau pertengahan abad 20 lah ya. Gitu, pertengahan abad 20. Karena yang sebelumnya, yang sebelumnya itu panjang-panjang ya, panjang-panjang itunya apa? indeksnya itu. Jadi frasa yang digunakannya itu panjang-panjang mana kita lihat contohnya ya. Jadi ini ilustrasi indeks dalam buku menunjukkan di mana kosakata yang ada dalam buku itu berada dan halamannya tinggal cari ya ini yang contoh ini contoh buku berbahasa Indonesia contoh buku berbahasa Inggris ya baik mau aja ada di halaman 284 kita lihat di halaman 284 ada kita temukan nah ini saya ambil ilustrasi Quran dulu deh kita punya Al-Mu'jamul Mufahros Al -Mu di Al-Fazil Quran kitab yang membantu ketika kita lupa ayat ini di mana maka eh, kitab ini eh, bisa menjawabnya kita ambil contoh ya misalkan kita lupa nih ayat di jarotan antarodin itu itu surat berapa ayat berapa dibuka dalam kitab mujamu Fahros ini ditunjukkanlah oh ternyata ayat 29 surat an barulah kita buka Al-Qur'annya ayat 29 surat an kita temukan Nah tarih itu sederhananya seperti itu ya sederhananya seperti itu kurang lebih sekarang kita lihat kitab indeksnya kan kita sering sering mendengar kitab jamio shogir oh hadisnya ada ada di mana dalam jamio shogir nah, itu itu tidak salah tapi eh, apa eh, kalau kita menggunakan pendekatan tahrik, itu eh, belum selesai penjelasannya. Iya dalam Shogir. tetapi sogir itu baru kitab indeks yang panjang-panjang tadi ya, intinya apa kosakatanya, bahkan menjadi frasa atau bahkan menjadi kalimat. So, nah, ini kita ambil contoh lah ya, nah, ini kita ambil contoh hadis talaul ilmi faridotun ala kulli muslimin itu ya, ini contohnya, ini ternyata ada di sini, ya, di sini ada hak. Kita kan nggak tahu, misalkan ini riwayat siapa, ini H, ini Ibnu Majah, dan uh, An Anas itu uh, sahabatnya Anas. Kemudian uh, kita lihat uh, rumus yang muncul, atau simbol yang muncul, yang dimunculkan oleh Asyuti sebagai penyusun jaminan sogir, ini H, ini Hasan. Jadi menurut Asyuti Hasan, nah, kurang, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di sini, doif, jeda. Jadi dianggap hadis ya oleh peneliti berikutnya. Siapa? Albani. Jadi terjadi perbedaan antara Albani dengan Suyuti. Nah ketika terjadi perbedaan penilaian antara Albani dan Suyuti, maka para peneliti hadis menjadi punya bahan untuk melakukan penelitian. Ah, gitu ya. Oke, ini saya loncat dulu lah ya. Loncat dulu. Yang kedua, contoh kedua kita gunakan Mujamu Fahros lewat Fazil Hadis. Ini contohnya, ya. Jadi di sini disebutkan ini lebih lengkap kalau boleh lebih pada adalah jah jimha ini menunjukkan ke sini sunan ibnu majah Muqaddimah ini kita boleh dimah dalam sunan ibnu majah kemudian 17 ini nomor urut bab 17. Oke. Nah, sekarang dari digital ke manual. Ini manualnya belum Ustadz Hamzah ya. Ini nah, oke. Okay. Saya ingin perlihatkan oke, okay, saya ingin perlihatkan yang digitalnya dari yang ini ya. Oke. Okay. Nah, sekarang yang tadi itu kan manual tuh. Sekarang digitalnya kita klik ini ini. Nah, kita ketikkan tolabul ini faridotun. Ini sudah muncul di sini. Pantor kenapa sudah muncul? Kan sudah dicoba dulu sebelum presentasi tadi. <laughs> sebelum masuk Zoom ya. Ah, seperti ini. Tuh, ada 92. Tadi kan cuma satu di rumah Majah saja kan? Sekarang sudah pakai digital, jebret 92 nih. Tuh. Ya. Mana yang belum Majah yang tadi itu ini? Ini ya, yang Ibn majah nih, yang tadi yang pakai manual itu kita dapatkan di sini secara digital nih. Ada sana Hisham bin Ammar, Kola dan seterusnya. Faridatun ala kulli muslimin dan enggak pakai wa muslimatin ya. Jadi mohon maaf Ibu Bapak Saudara yang biasa ceramah gunakan wajib menuntut ilmu hadisnya Talabul Ilmi Faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mohon wa muslimatinnya enggak usah dibaca. Kenapa? Karena enggak ada dalam teks hadis ya. Bahwa penjela penjelasannya mencakup wa muslimatin ya. Muslim laki-laki dan perempuan. Ya, dan seterusnya. Ini seperti ini. Dan dari sini kita bisa langsung bisa ngecek kualitasnya dengan cara mengklik masing-masing ini nih. Nih, klik. Ya. Oke, terus ini ini kita pijit ini terus maju ke sini. Nah, itu ya. Jadi semuanya dapat sehingga kita langsung bisa memutuskan kualitasnya sohika, hasanka, doinfa atau Maudukah. seperti itu. Oke. Ini yang uh, offline digital offline. Sekarang yang digital online. Yang digital online. ya. Yang digital online-nya, ibu bapak yang sekarang di depan komputernya masing-masing boleh ikut, boleh ikut layar ya, boleh ikut layar. Uh, tidak muncul oke ayo ini pilih ini ya ah masuk ke sini kita coba ketikkan. Ah, ya, telah boleh mengharidatun. Ini yang ilmu majah yang ada di sini nih yang tadi itu yang secara manual kita sudah coba buktikan. Jadi muncul yang tadi itu. Jadi Anas bin Maliknya sahabat. Muhammad bin Sirinnya ini tabiin ya, sikoh. Ya, sahabat. Kemudian Kasir bin Sinzir ini sodok. Hasanul Hadis, kemudian Hafas bin Sulaiman mut tahamun bil wad. Nah, ini hadis ini kenapa jadi doif karena Hafas bin Sulaiman mutahamun bilwat kisah bin Amarnya sadu ibnu bajahnya, sikot. tapi karena satu orang ini maka kemudian eh, tadi Albani dalam Jamil Sogir dalam tahkik Jamil Sogir mengatakan hadisnya doif jiddan karena ada seorang perawi dalam sanadnya bernama Hafaz bin Sulaiman yang dinilai oleh para ulama sebagai mutahamun bin Waduh, mudah mundur waduh. Ya, dia tertuduh sebagai pemalsu hadis. Itu. Padahal Hafiz bin Sulaiman kiroahnya kita ikuti, kita mendengar kiroah Hafiz dan seterusnya itu. Oke, sementara sampai sini dulu. Mohon maaf terlalu panjang ini, terlalu itu. Saya kembalikan kepada yang mulia host, Ustaz Hamzah Terima kasih. Terima kasih Pak Prof atas penjelasannya luar biasa. Dari manual ke digital, ke digital tahrijul hadisnya. Ada beberapa pertanyaan di chatroom. Eh, perlu saya sampaikan. Pertama dari eh, Pak Gus Yuni di PT Bengkulu Izin Pak Prok. Tadi Prok menggaris bawah bawah hadis. Oh, bukan, bukan yang itu. Ke atas. Oh, ini ada di chat ya? Ada di chat room. Oke, okay, ada di chat. Sebentar, saya harus baca Pak, biar enak. PPT-nya tidak muncul. Di atas Pak Pro. Muncul dengan jelas. Oh, udah Pak. Terus mana lagi nih? Ke atas. Oh. Dari Pak Agus Yuni, PT Bengkulu, yang pertama nanya. Oh, Kang Agus, Kang Agus Damang. <laughs> berapa tahun saya nggak pernah ketemu itu. Alhamdulillah, bro. <laughs> Mana Kang Agus? Kang Agus tuh senior saya, Pak. <laughs> Ini. <tuh>. Senior usianya. Almaslahah adalah inti dari makosid syariah. Oh Jika ya. Ya. Ya, ya. ya. silakan, Pak. Saya di, di, itu aja, Pak. Di, di, dibaca ya. Aja. Ya. Ya. Al-maslahah adalah inti dari maqasid Asyariah ya. Jika di dalam istimbat ahkam atau melalui metodologi istimbat kemaslahatan itu tidak ditemukan dalam kedua sumber hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, bolehkah udah gitu Pak. Bolehkah okay. akal memformulasikan kemaslahatan tersebut? Oke. Okay. Ini Pak. Jadi, oke okay, saya jawab dulu itu namanya maslahah mursalah ya. Al-maslahatul mursalah ya, mohon maaf. Kita harus berlatih menyebut kosakata, Pak. E, di ujian tertutup salah nyebut kosakata itu diulang ke ujian tertutup itu. <laughs> ya. Oke, okay. jadi kita kita <tuh>. coba e, apa apa? Oke, jadi kan gini. Pertama kita harus membedakan ada antara maslahah sebagai makosid dengan maslahah sebagai metode izin bat. Ya, maslahah sebagai metode izin bat itu tiga. Maslahah bisa bisa banyak sih sebetulnya tergantung lah ya. Gitu. Dan yang paling sering muncul itu maslahah mursalah. Al maslahatul mursalah. Ketika teks Quran dan hadis tidak ada. Sebetulnya bukan tidak ada, mungkin belum ditemukan, ya atau mungkin tafsir 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 dan syarah dari teks Al-Qur'an dan hadis untuk untuk persoalan yang kita hadapi itu belum di belum diungkap. Nah, itu seperti itu. Ya. Seperti seperti begini. Uh, anggap saja yang tadi itu ya, yang hadis yang la yuflih la walau amrahum imra'atan itu Uh, anggap saja uh, bukan anggap saja memang Abu Hanifah uh, hidup lebih dulu dibanding Ibnu Jarir. Ibnu Jarir itu kan abad awal abad keempat meninggal abad, awal abad keempat Abu Hanifah itu kan meninggal 150 ya jadi ketika Abu Hanifah dan para pengikutnya al Hanafiyah itu dalam dalam apa dalam uh, termasuk dalam suruh salam dikatakan demikian uh, kan sebelum muncul pendapat Ibnu Jari uh, Ilat itu bukan layuflisnya, tetapi perempuannya, sehingga baik jumhur ataupun Abu Hanifah dan kawan-kawan uh, me melihat variabel uh, gender jenis kelamin menjadi variabel penentu, sehingga fikihnya itu berada dalam Kitabul Kondo dan uh, kita bisa lihat narasi syarat-syarat hakim itu, itu ya, itu seperti itu. Nah. Kalau kemudian kalau kemudian kita memang belum menemukan narasi itu, nah pertanyaannya Kak apakah boleh Kak, kak sehat? Ya begini Pak Bu ya, jadi kan eh, syarat eh, umur salah itu itu penentunya siapa sehingga sehingga muncul sehingga sesuatu itu dikategorikan sebagai maslahat nah, itu ya itu cerdik cendekia kalau di bukunya Prof Aen eh, Prof Aen eh, apa? profile secara tegas itu dan mengulang-ulang mengulang-ulang menyampaikan materi itu dalam perkuliahannya sehingga diharapkan para mahasiswa uh, hafal itu ingat itu minimal dalam tujuan jangka pendeknya kapan ya, ketika ujian akhir itu <tuh>, ya ketika ujian akhir kelas itu nah persoalannya sekarang begini persoalannya sekarang begini siapa cerdik cendekia itu kan itu Pak Bu ya dokter spesialis jantung itu nggak terima pasien paru-paru. Ini yang sering saya sampaikan ya. Jadi cendekia A itu ada ulamanya, cendekia B ada ulamanya, cendekia C ada ulamanya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya. Jadi dan dan setiap orang yang dikasih resep oleh dokternya masing-masing, maka resepnya hanya berlaku untuk dirinya. Itu ya. Setiap orang yang dikasih resep oleh dokter masing-masing itu, maka resep itu hanya berlaku bagi dirinya. Jadi jangan posting resep kita ke medsos tuh sebagai bentuk kebenaran. <laughs> itu kan kita suka posting tuh, posting postingan orang direpost lagi. Kenapa? Karena pas dilihat, oh iya bener nih. Nanti dulu itu narasi itu ada proses membuatnya. Ya, ada istinbat, ada taf, ada sebelum istinbat ada tafsir dulu ya. Ada tahriji dulu untuk hadis, ada tafsir untuk Quran, ada syarah untuk hadis dan seterusnya. Sampailah jadi sebuah narasi dalam kitab-kitab yang kemudian dinilai menjadi fatwa para ulama itu. Ya. dimensi ruang, dimensi waktu. Ya. Kalau kita baca hari ini, kan dimensi ruang dan dimensi waktu itu menjadi sesuatu yang harus sangat dipertimbangkan. Beda ruang dan waktu kan beda juga penjelasannya kan bisa begitu ya Ahkam, akam Yuril, azmina wal amkina wal ahwa dan seterusnya itulah ya itu kaidah mahasiswa S3 hukum Islam tuh kan yang nggak boleh nggak boleh nggak boleh nggak bisa jawab ya <laughs> pada saat ujian itu nah jadi itu itu yang kemudian menjadi menjadi pertimbangan kita sehingga bukan persoalan boleh atau tidak Persoalannya sekarang kita menghadapi masalah sesuai dengan zaman kita, sesuai dengan dimensi ruang dan waktu kita. Ya. eh An-nusus qadim tahat. Al-waqai itu ya. Itu anusus nusus qadim tahat wal-waqai ghair Nas, Quran Kodin Nusus kodin Sudah selesai. Nah sudah selesai. Hadis sudah selesai. Nabi sudah wafat. Perkataan, perbuatan, ketetapan sudah dituliskan dalam al kutubu ah, iya, dalam Al-Masodir asli itu. kutubus Sittah, Kutubu Tis'ah, dan seterusnya. Sampai dengan Masodir asli terjauh itu konon Al-Khutib Al-Baghdadi ya. Kalau enggak memasukkan al zahabi atau Asubgi. Anggap saja seperti itu. Tapi wakoi gue remutan ya? selama ada dalam Al-Qur'an, selama ada dalam hadis plus pendapat para ulama, rujuklah mereka, karya-karya para ulama itu sesuai dengan kebutuhan kita. Andai tidak ditemukan, maka gunakanlah metode istimewa lain yang kita sebut tadi sebagai maslahah itu yang bisa maslahah mursalah, bisa maslahah murgoh, dan seterusnya dan seterusnya itu ya gitu untuk meraih makosin syariah yang juga disebut dengan maslahah tapi nggak ada mausubnya. nggak ada eh sorry nggak ada naatnya ya al maslahah itu menjadi makosin syariah sementara maslahah mursalah maslahah mulkoh maslahah dan seterusnya itu itu adalah metode istinbat jadi kita sering ditanya tuh apa bedanya maslahah dengan maslahah mursalah mohon persiapkan jawabannya <susuk> ini Sebenarnya jadi bimbingan ujian ya. itu seperti itu. Jadi gitu Pak ya, mohon eh, bisa dipahami. Kalau belum paham ya ya nanti kita kopi darat aja Pak. Makasih. Terima kasih Pak Prof. Ini waktu tinggal 6 menit lagi. Ya. Karena waktu kita sampai jam 7. Sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan di chat room apa cuk apa masih ada waktu satu lagi silakan silakan pak silakan pak Jadi dari Pak Nasihin ini oh, ya. dari Pak Nasihin izin bertanya prof apabila ditahri ternyata ditemukan hadis tersebut berbeda secara dia dengan sumber hadis sahih aslinya namun mengandung makna yang sama bagaimana status atau derajat hadis yang kita tahri tadi apa tidak Oke. Okay. Uh, apa kan ada ap ada apakah tetap atau turun derajatnya gitu. Oke. Okay. Jadi gini Pak. Jadi jadi al ahad uh, disitu yang dulu baru habadan bika roti itu Hadis-hadis yang doib bisa saling menguatkan dengan bika roti itu itu dengan banyaknya jalur. Oleh karena itu ada dari sahih dari doib naik menjadi hasan li Demikian juga hadis hasan. Ketika hadis hasan banyak jalurnya naik menjadi sahih li Itu seperti itu, ya. Jadi kalau kita mau perinci ada sahih li itu tertinggi ada sahih li yang asalnya hasan karena banyak jalur menjadi sahih, ada hasan li Lantas bedanya apa Hasan Dizatih dengan Sohil Dizatih? Bedanya hanya pada tingkat kedaulitan. Mana kalau adlun tamud dobi jadi sahih, mana kalau adlun jadi adilnya mohon tetap ada, harus ada. Kalilud dobi jadilah hasan hadis itu. Maafakir dasar min minisuruh di sahih awil hasan jadilah doib hadis itu. Itu ya, itu. Nah sekarang Uh, ketika kita menggunakan uh, ketika kita mentahi dan melakukan komparasi uh, sana dia mukoronatul asanid wa mukoronatul mutun kalau kita mau agak rinci ya yes, s harus rinci pak <laughs> gitu ya kita tentukan dulu apakah kita mau mau mutasyadid atau mutasahil atau apakah kita mau tasadud atau tasahul atau tawazun ya itu kalau kita tasahuh, yang makbul saja jadi sohih, Pak. Jadi makbul itu adalah term kosakata terendah untuk takdir. Ya, itu. Tapi kalau kita mau tasadud, ya yang sohih itu yang ausak itu. Yang ausakunas, ausikoh sikoh, ausikoh sabat, sikoh mutin, dan seterusnya. Masuk ke soduk saja jadi hasan hadis itu. Gitu. Jadi Pak, Bu, mohon maaf ini. Masing-masing Makanya kita ketika kita akan nulis proposal penelitian itu harus dijelaskan dulu metodenya apa sih? Ya, metode penelitiannya apa? Ya, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data seperti apa? Itu yang saya tahu ya, guru saya Pacik itu. Ya. Kang Agus mana Kang Agus? Guru saya itu Pacik, Pacik Hasan Bistri. Jadi saya belajar metode penelitian dari beliau dan saya dan beliau menyebutkan begini, Metlit itu banyak berhutang kepada eh, takhri, kepada ulumul hadis. Atau paling tidak saya saya sekarang mencoba memahaminya, banyak aspek yang kemudian eh, saling bersinggungan. Ya, sehingga ini statement penutup kita ya, statement penutup saya. Ibu Bapak para ulama hadis itu sudah memberikan contoh yang wajib kita uswah luar biasa terkait dengan semangat penelitiannya. Apakah kita mau mengikuti eh, apa pada aspek metodologinya, ataukah kita akan mengikuti pada aspek ketawaduannya? Ya, ya, Royuna Sohih ya hal kami khotoh itu luar biasa itu. Pendapat saya benar menurut saya dan itu kemungkinan juga salah. Ada kemungkinan salah menurut anda, menurut siapapun yang tidak sependapat itu luar biasa. Itu dikemukakan oleh orang sekaliber Abu Hanifah itu ya. Jadi closing remark, closing statement dari saya para ulama sudah memberikan contoh semangat metodologis dan semangat etis. Ya, karya-karyanya sudah kita tidak perlu bahas lagi beribu-ribu lembar, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan lembar itu karya-karyanya yang luar biasa itu patut kita contoh lebih kurangnya mohon maaf subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik billahi taufiq wal hidayah billahi bisabilil haq nasu minallahi wa wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Alhamdulillah. Pak Alhamdulillah. Prof Atas ilmunya Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Sebetulnya masih banyak ini yang bertanya Tetapi tidak terakomodir Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mudah-mudahan Pak Prof nanti di kajian berikutnya Bersedia ada waktu Rencana ada bulan Mereka. Maret Bisa ke jilid kedua atau babak kedua karena ini belum belum selesai sebetulnya masih banyak yang e, bertanya yang belum bisa terjawab mengingat waktu dan e, kesempatan pada hari ini. Baik terima kasih dan mohon maaf atas segera kekurangannya kami e, saya Khusus Host mewakili kawan-kawan terima kasih wabilahit Taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 拜拜。